Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa berkesempatan lagi hadir di kawasan Terminal Arjosar Kota Malang ya ini. Dan nampak di depan saya bus ALS Nopin 341 dengan cincu Pak Lan ya ini. Sudah dinyalakan mesinnya, sebentar lagi akan diberangkatkan menuju Kota Medan ini. Bus ALS Nopin 341 ini bus eksekutif ya ini ya, dengan seatnya 22, dimana untuk armada ALS Nopin 341 ini menggunakan chassis Mercedes-Benz UH1526 ya, dan berbodi jet bus 2 HD ya. Dan siang yang hari ini nampak sebentar lagi akan diberangkatkan menuju Kota Medan yang nantinya akan melewati kota Blitar ya, Tulungagung, Kediri dan Nganjuk. Diperkirakan nanti sampai Kota Blitar itu sekiranya jam 2:30 sore ya teman-teman ya. Dan nanti akan melewati Tulungagung, Kediri dan di Nganjuk kurang lebih sekitar jam 7 malam ya teman-teman. Dan di belakang bus ALS Nopin 341 ada bus ALS Nopin 351 ya ini ya. Ini sama-sama ujung satu ini. Yang mana bus ALS Nopin 351 ini pemberangkatannya besok siang hari Kamis ya teman-teman ya. Ini cincinnya Bang Safri dan para kru lagi mengecek kondisi ya. Dan ini nampak lebih bersih ya teman-temannya, mantap lah pokoknya. ALS Nopin 351 ini berbodi Skyliner ya ini ya, yang mana ini sama dengan 311, 384, 254 ini, jadi menggunakan bodi dari Rahayu Sentosa ya. Dan untuk sasisnya menggunakan Mercedes-Benz UH1526. Nah, nampak di sana ada para kru yang lagi ngecek ya ini ya. Dan ini nampaknya ALS Nopin 351 lagi reparasi radiator ya ini ya teman-teman. Nah itu dilepas itu radiatornya. Pak Iwan, nah ini drivernya ini. Apa kabar? Lancar Pak Iwan. Ini dengan Pak Sepudin. Sapudin masak anggur merah di sampingnya siang-siang. Namanya botol puasa. Itu. Iya kan? Botol bekas. Botol bekas. Saya tahu dari kemarin. ya Bang Sauri ya. Ini Pak Saiful, calon botak juga ini. Lupa lah nggak ikut ah Pak? Ikut. Ini Bang Safri, servis radiator Bang Safri. Jadi dimintanya kunci kamar, nggak tidur di kamar ya? Ini
Cuaca siang hari ini lumayan panas ya teman-temannya. Ini Pak Lan dari loket ini, cincunya ini Pak Lan, Royal Senyum. Masih sewanya bina. Iya, lancar telus pokoknya. Ya, kita lihat keberangkatan dari LS Malang ya ini ya, LS 3341, dan untuk keberangkatan 351 besok ya teman-temannya. Jadi yang pengen bareng 351 besok menghubungi loket di Malang ya. Untuk nomornya silakan lihat di vlog saya sebelumnya, LS Loket Malang ya. Dan hari ini 341 jatanya. Ya, busa LS 3341 sebentar lagi berangkat menuju Kota Medan ini. Oke ya, bus LS 3341 sebentar lagi beranjak meninggalkan parkiran belakang terminal Arjosar Kota Malang ya ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, LS 3341 menuju Kota Medan. Mudah-mudahan banyak sewa, banyak paket, dan lancar sampai Kota Medan ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu video siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.